Assalamualaikum. Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku, Cika Idris. Hari ini aku bikin otak-otak balado. Dan tahu gak sih, ini aku seumur hidup makan nasi lauknya pakai otak-otak dan ternyata enak banget. Ini kalian harus coba, wajib coba. Ini otak-otak baladonya enak banget. Dan aku ini sambil minum boba buatan aku sendiri. Resepnya bisa kalian lihat di YouTube channel aku juga, udah aku share kemarin. Dan otak-otak ini kalian wajib coba karena rasanya enak. Bobanya juga kalian wajib coba karena kalian gak perlu ke mall untuk minum boba. Kalian bisa bikin sendiri di rumah, cuma 3 bahan. Nah, ini dia penampakan otak-otaknya. Yummy banget sih, parah. Aku baru kali ini nyoba nasi pakai otak-otak dan enak banget. Oke, mau tahu kelanjutannya? Kita masuk ke bahan-bahan yang digunakan ya. Nah, ini aku pakai 10 otak-otak yang udah aku potong-potong. Ada kaldu rasa jamur, kalau misalnya kalian nggak punya bisa di-skip ya. Ada bubuk lada putih. Ada gula 1 sendok teh dan garam 1 sendok teh. Kalian bisa kurangi atau tambah sesuai dengan selera. Ada saori saus tiram. Dan ini ada bawang merah 1, bawang putih 1, cabai 5, cabai gedenya 5 atau 6, dan setengah tomat. Dan ini dia bahan-bahan yang kita gunakan. Sekarang kita masuk ke cara membuat. Langkah awalnya, semua bahan-bahan ini aku mau masukin ke blender, lalu aku blender bawang putih, bawang merah, cabai kecil, cabai besar, dan juga tomat. Aku mau blender, jangan lupa pada saat di blender cabai gedenya itu dipotong-potong dulu supaya nanti pas di blender nggak macet. Dan jangan lupa tuangin sedikit air ya. Dan ini dia hasilnya setelah di blender. Setelah itu aku panasin minyak dan aku mau goreng otak-otaknya dulu. Nah, ini aku gorengnya sampai garing ya, karena aku itu suka banget sama otak-otak yang garing. Nah, pokoknya ini otak-otaknya kita goreng sampai garing seperti kayak gini. Terus kita panasin lagi minyak. Setelah panas, kita tuang bumbu yang udah tadi kita blender. Nah, kita aduk-aduk, kita masak sampai airnya itu menyusut. Karena tadi pas aku blender kan aku kasih air tuh. Nah, kita aduk, kita tumis sampai airnya itu menyusut dan mendidih. Setelah itu, aku tuang tadi gula sama garamnya. Terus aku tuang sedikit bubuk lada putih. Kalian bisa tuang secukupnya aja. Aku tuang saori saus tiram, kira-kira 1 sendok makan atau secukupnya aja sesuai selera. Jangan lupa kita aduk supaya bumbunya semua tercampur dengan rata. Setelah itu aku tuang kaldu rasa jamurnya. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa skip, pakai garam aja udah cukup. Aku rasa. Dan kalian juga tes ya, tes rasanya apakah udah enak atau belum. Nah, pokoknya kita tumis lagi sampai benar-benar bumbunya itu matang ya guys, supaya nggak langu. Dan di sini aku mau tambahin sedikit daun bawang. Tadinya aku nggak potong-potong daun bawang, cuman daun bawangnya itu emang udah ada bekas aku bikin bakso kemarin. Jadi aku gunain, aku tuang sedikit dan ternyata ini malah bikin enak banget menurut aku.
Nah, setelah matang kayak gini, kita tuang deh otak-otaknya. Dan kita aduk sampai semua sausnya itu atau bumbu baladonya tercampur dengan rata ke otak-otaknya. Ini enak banget, kalian harus coba dan wajib, aku nggak bohong. Dimakan pakai nasi itu cocok banget jadi lauk. Dan taraaa, ini dia otak-otak balado ala Chika Idris. Kalian wajib coba di rumah ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kamu supaya kedepannya kamu bisa update video-video terbaru dari aku. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan penampakannya. Ini tuh warnanya cantik banget. Selain itu, yang paling penting itu rasanya juga enak banget. Cocok buat jadi lauk pada saat kalian makan siang, makan malam. Ini tuh benar-benar enak. Kalian bisa lihat sendiri. Pokoknya kalian wajib coba karena ini gampang banget. Kalian udah lihat sendiri kan tadi bahan-bahan yang aku gunain. Oke. Nah, ini dia otak-otak balado ala Chika Idris. Oke, videonya segini dulu ya. Nantikan resep-resep selanjutnya dari aku. Dadah.